Pasukan pertahanan Israel (IDF) tak mampu menangkal serangan besar yang dilakukan kelompok Hizbullah di Lebanon pada Senin, 12 Agustus 2024, dini hari tadi. Akibat serangan itu, sejumlah pangkalan militer Israel di utara yang menjadi target Hizbullah terkena rudal. Media Israel melaporkan kalau sistem pertahanan udara Iron Dome Israel tidak mampu mencegat sebagian besar rudal Hizbullah. Hizbullah diketahui melancarkan serangan 30 roket melintas ke Israel dari Lebanon menuju daerah sekitar Naharia. Kelompok itu mengatakan serangkaian roket Katyusha ditembakkan ke markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Giaton pada Senin dini hari. Ditambahkannya, operasi itu dilakukan sebagai respons terhadap serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'aroub serta untuk mendukung warga Palestina di Gaza. Para pejuang perlawanan Islam pada hari Senin, 12 Agustus 2024, membombardir markas Komando Divisi 146 yang baru didirikan di Jatoun dengan rentetan roket Katyusha, kata pernyataan Hizbullah. Menurut saluran TV Almanar Lebanon, suara ledakan terdengar di kota Naharia hingga daerah al Alkariot di kota Haifa. Beberapa sumber melaporkan bahwa lebih dari 30 roket ditembakkan dari Lebanon ke arah utara Israel. Israel telah mengonfirmasi laporan tersebut dengan mengatakan serangan roket tersebut memicu sirene peringatan di Naharia dan wilayah Galilea Barat. Serangan baru itu terjadi beberapa jam setelah Hizbullah melancarkan serangkaian serangan pesawat tak berawak, roket, dan rudal terhadap pangkalan Zionis. Dalam serangan roket pada hari Minggu sebelumnya, pejuang Hizbullah menargetkan sekitar pangkalan militer tempat tentara Zionis berkumpul. Dalam sebuah pernyataan, Kelompok perlawanan Hizbullah mengatakan bahwa pesawat tempurnya menyerang pangkalan Malikiyah, yang mengakibatkan kerusakan berat pada fasilitas mata-mata musuh. Mereka juga mengumumkan dua serangan terpisah terhadap pangkalan militer Al-Marj dan Ruaisat Al-Alam. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.